Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Perdana hari ini, mudah-mudahan langkah awal kita sampai nanti, sampai tanggal akhir, sampai akhir, semoga lancar tanpa ada hambatan satu apapun. Karena ibadah puasa ini boleh jadi adalah ibadah yang paling menentukan kejujuran. Kok bisa? Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Islam itu dibangun dari lima sendi. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapapun orang bisa tahu kita sedang bersyahadat. Orang di samping kita tahu, bahkan dari kata Islam di KTP berarti dia sudah Islam, sudah bersyahadat. Yang kedua, sholat. Ketika kita sholat ada tandanya, ada. Kita tahu bahwa dia telah sholat. Indikasinya apa? Biasanya sudah ambil wudhu, biasanya rambutnya basah, biasanya terlihat dia lagi sholat, ada gerakan ya kan? Allahu Akbar, oh dia lagi sholat, ketahuan kan? Ketahuan. Atau kita mengaku saja, kita sudah sholat, ternyata teman-teman kita lihat kita belum sholat, kita ketahuan. Tapi ketika kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan puasa, walaupun kita sudah bilang kita puasa, tapi orang tidak tahu sebetulnya kita tidak puasa. Bisa saja kita pura-pura puasa, tapi kalau pura-pura sholat nggak bisa. Kadang ketahuan kita pura-pura sholat, tapi kalau pura-pura puasa bisa tidak? Bisa. Ini bukan berarti saya mengajarkan kita berbohong puasa, tidak. Saking jujurnya ibadah puasa memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang jujur. Kita bisa saja kan meminum air ketika berwudu, sambil kita kumur, kita telan, bisa? Bisa. Orang ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu tidak. Terus ketika orang tua kita tidak ada, kita minum, ketahuan nggak? Tidak ketahuan. Kita tinggal lap saja bibir kita, selesai. Tapi puasa esensinya memang harus jujur. Kita mau seperti apapun memang harus jujur. Karena puasa ini adalah perintah yang sangat fundamental yang Allah tekankan kepada umat manusia. Kita sudah faham, sudah hafal ayat dalilnya itu di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang sebelum kita juga puasa, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi sebelum-sebelumnya juga berpuasa. Cuma umat Nabi Muhammad puasanya pada bulan Ramadan. Ada umat Nabi Daud namanya puasa Daud, dan selanjutnya dan selanjutnya. Inilah keistimewaan puasa. Ya memang kita harus dididik untuk menjadi orang jujur. Kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Bagaimanapun kita harus tetap menjaga komitmen kita dalam berpuasa, sebab puasa insyaallah akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.